Dewan Pertimbangan Cabang atau DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas se-Solo Raya Jawa Tengah menolak rencana pemerintah menetapkan BBM dua harga. Sebanyak 130 pengusaha dan operator SPBU Solo Raya mengancam akan mogok operasi pada tanggal 6 Mei mendatang bila penolakan mereka tidak ditanggapi pemerintah. Penolakan disampaikan langsung para anggota Hiswana di kantor DPC Hiswana Migas Surakarta, Jawa Tengah. Mereka berasal dari 6 kabupaten dan 1 kota madya di eks Karisedanan Surakarta atau Solo Raya, yakni Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Kota Madya Surakarta. Aksi ini didukung sejumlah operator SPBU. Mereka khawatir kebijakan ini menghambat mana yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi.